Aduh, gara-gara ini semua ya, apa nih? Ini cara mendapatkan darah Ares untuk mengupgrade atribut jenderal dan berpindah-pindah tempat, di mana ada Kerberos Junior ini untuk mendapatkan ini darah Ares untuk mengupgrade jenderal stories. Sungguh amat menyenangkan permainan ini. Saya sudah lama bermain di game ini, sudah 1 tahun lebih lah. Tak lama sangat lah. Sangat menyenangkan. Dan ketika kita misalnya kita bekerja di mana-mana ataupun kita niaga jualan kan, boleh kita bermain game ni. Misalnya kita letak peninggalan jenderal kita di peninggalan, misalnya di sini kuasai untuk beberapa jam, 1 jam 2 jam seperti itu. Bisa kalau kita main yang apa yang permainan lain, misalnya Mobile Legends, PUBG, PUBG, itu kita merasa terganggu di saat misalnya kita jualan atau kerja, kita tak sempat bermain game tu. Kecuali kita tidak ada kerja, mungkin hari cuti atau hari libur, kita duduk di rumah, itu boleh. Seperti Mobile Legends, PUBG. Dan ini sama-sama ni darah Ares. Ini Kesatria Junior bayar darah Ares juga untuk apa ni? Saya berada di clan TFO Forward Official. Dulu saya berada di aliansi terkuat di server ini, di server 1097 MT Olympus Raja STM Ken TRC. Sekarang dah berpindah, ini jenderal terkuat saya, hanya beberapa powernya 3,300 tingkatkan. Ini kan jenderal sudah ada, fragmen jenderal tinggal upgrade. Ini darah Aresnya memerlukan 350, saya baru beroda 291, 50 lagi sobat-sobatku. Mungkin kalian yang berminat bermain game ini langsung gabung di server 1097, boleh. Server lain pun banyak juga, dari server 1 sampai server berapa ni, 1000 lebih ada, 1480 server terbaru. Jika ingin bergabunglah. Tak perlu jam produksi kayu, produksi makanan, produksi batu, produksi ori, percepat pengumpulan semua sumber daya, semua serangan pasukan. Saya mengaktifkan ini dulu, ini buffnya supaya tidak kehilangan pasukan atau gugur atau cedera. Ini dapat mempertahankan semua pasukan. Lumayanlah game ini untuk menghibur-hibur diri sendiri, boleh.